Oke ya, untuk lebih mantapnya, coba kita lihat sebuah video ya. Oke, kita lihat dulu sebuah video tentang sumber daya alam di Indonesia.
Ya, itu tadi apa namanya pengertian sumber daya alam beserta contoh-contohnya ya. Jadi sumber daya alam itu banyak. Nah, kita mulai di sini kan kita ada hasil perkebunan, ada hasil peternakan, ada hasil kehutanan, hasil perikanan dan hasil tambang. Ya, nah, contohnya hasil perkebunan itu apa saja? Contohnya ada dari teh, ya. Teh, kopi, kemudian coklat, teh, kopi, coklat, kemudian karet, itu hasil perkebunan. Ya. Sedangkan kalau dari hasil peternakan apa saja? Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek, ada apa lagi? Itu adalah hasil daripada peternakan. Kemudian yang berikutnya adalah hasil daripada kehutanan. Ya, kehutanan itu berupa apa? Berupa potongan kayu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian kalau hasil perikanan bagaimana? Ikan itu macam-macam. Ada ikan yang di darat dan ada ikan yang di laut. Ya, ikan laut atau ikan darat. Ikan darat itu lewat mana? Lewat waduk atau jaring terapung. Atau kita pelihara di sungai. Tapi kalau sungai bersih. Ya. Seperti itu ada hasil daripada perikanan. Sedangkan hasil daripada tambang, contohnya apa? Ada emas, ada besi, ada nikel, mineral, ada batu bara. Nah, itu semua adalah hasil tambang. Indonesia tadi sudah disebut di video juga dilihat bahwa negeri kita itu negeri yang negeri yang kaya raya sumber daya alam, sehingga menyebabkan banyak negara ingin menguasai. Salah satu contohnya kalau kita belajar sejarah kan itu bahwa Belanda, Portugis itu ingin menjajah Belanda karena sumber daya alamnya yang banyak. Bahkan sampai sekarang pun banyak negara-negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Kenapa? Karena sumber daya alamnya melimpah. Ya. Seperti itu, sumber daya alamnya banyak banget. Oke, kita mulai ya. Dari hasil perkebunan. Hasil perkebunan di Indonesia di mana saja? Nah, di Indonesia itu ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menangani masalah perkebunan ini. Hasil perkebunan ini kita mulai dari Aceh misalnya. Aceh di mana? Indonesia. Di Aceh ada apa saja misalnya? Aceh terkenal karena ada kopi. Ya, perkebunan kopi itu di Aceh ada. Ya, perkebunan kopi. Kemudian misalnya jagung. Ya. Semua adalah hasil berkebun. Kemudian hasil peternakan. Peternakan di Indonesia ada apa saja? Kalau di Jawa Barat ada daerah namanya Tapos. Di sana zamannya presiden kita masih Presiden Soeharto, itu dibangun jadi daerah khusus perkembangbiakan sapi.
yaitu di daerah Kapos. Ya. Jadi kenapa waktu itu presiden berpikiran untuk membuka peternakan sapi karena merasa bahwa rakyatnya masih butuh makan daging sapi, makanya dibuatkan peternakan sapi. Itu adalah contohnya peternakan sapi ada di Jawa Tengah. Kemudian kalau di daerah Jawa Tengah ada peternakan kambing, dan itu kambingnya kambing khusus. Ada peternakan kambing yang ada di Jogja, itu kalau nggak salah Jogja namanya. Itu peternakan kambing untuk diambil susunya selain dagingnya. Nah, susunya pun diolah. Jadi tidak langsung dikonsumsi tapi diolah dulu. Diubah menjadi susu bubuk misalnya. Seperti itu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa hasil peternakan itu berupa susu, berupa telur, ya berupa daging. Nah, itu adalah semua bagian daripada hasil peternakan. Kemudian yang berikutnya masalah kehutanan. Indonesia adalah daerah yang memiliki hutan yang luas. Nah, jadi dari hutan ini Indonesia adalah hutan yang luas. Nah, bahkan di Kalimantan ini dikenal dengan istilah sebagai paru-paru dunia. Kenapa disebut dengan paru-paru dunia? Karena Pulau Kalimantan banyak memiliki hutan. Dan hutan ini punya pohon yang besar-besar menghasilkan oksigen yang lebih baik. Sehingga pemerintah negara luar karena itu, ya, karena hasil hutannya baik, Indonesia itu banyak sekali hutan, termasuk yang ada di mana? Yang ada di Papua, ya. Di Papua, selain di Kalimantan, Kalimantan sebagai paru-paru dunia, ya. Ada juga di Papua. Papua juga selain hutannya luas juga ada perkebunan. Oke, sekarang di Jawa Timur, contoh lainnya di Jawa Timur, itu ada perkebunan apa? Itu ada perkebunan coklat, ya kan? Nah, itu adalah penyebaran perkebunan di Indonesia. Nah, kalau di Kalimantan ada apa? Sekarang di Sumatera dan Kalimantan ada kelapa sawit. Nah, ini kelapa sawit itu perkebunan yang baru yang banyak dikembangkan di Kalimantan dan Sumatera sampai ada kejadian pembakaran hutan seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, persebaran hasil peternakan. Persebaran hasil peternakan. Nah, di Jawa Barat ada ternak apa saja? Tadi saya sebutkan contohnya ada di Tapos, itu ada ternak sapi. Kemudian, apa lagi? Ya, ternak hasil ayam ada di Cianjur dan Ciamis, itu adalah supplier daging ayam untuk Jakarta, ya.
peternakan. Kemudian yang berikutnya, di Nusa Tenggara ya kan, ini ada peternakan sapi di Nusa Tenggara. Sapi itu di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Itu ada peternakan sapi ya. Nah, dari situ adalah daerah-daerah di mana ada penyebarannya. Kalau di Jawa Barat atau di daerah-daerah Indonesia menghasil beras, itu antara lain ada Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Menghasil jagung, itu yang terkenal di Jawa Tengah, ada Wonosobo, Semarang, Jepara, Rembang, Jawa Timur, itu Basuki, Madura, Sulawesi, itu ada di Minahasa. Sedangkan singkong, penghasil singkong ada Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, Madura, dan Yogyakarta. Menghasil kedelai daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Hasil kacang tanah ada di Jawa Tengah juga. Ya, di Jawa Barat ada, di Sumatera Timur, Sumatera Barat juga ada. Hasil kebun seperti tebu, tebu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Sumatera. Tembakau, tembakau itu yang terkenal ada tembakau Deli, itu di Sumatera Utara, kemudian di Bengkulu, di Palembang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian teh, penghasil teh dari Jawa Barat, ada Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut. Kalau di Jawa Tengah, penghasil teh itu ada di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan. Ya. Penghasil kopi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, ya. Kemudian penghasil karet. Karet ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Kisaran, Deli Serdang, kemudian di Bengkulu, ada di Lebong, ada di Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian penghasil kelapa, kopra, dari penghasil kelapa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Kelapa sawit, tadi udah disebut, ada di Sumatera dan ada di Kalimantan. Coklat, daerah penghasil coklat itu ada di Sulawesi Tenggara. Penghasil cengkeh, cengkeh itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Kalau penghasil lada, lada itu, penghasil lada yang terkenal ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Kalau hasil hutan Indonesia ada apa saja yang terkenal? Misalnya ada yang disebut dengan kayu keruing atau kayu meranti. Kayu ini terkenal karena mempunyai daya tahan yang kuat dan pohonnya itu kan besar-besar. Itu banyak terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian kayu jati itu terkenal ada di Jawa Tengah. Kalau kayu cendana itu adalah kayu yang wangi, itu banyak terdapat di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur. Persebaran hasil perikanan. Kalau hasil perikanan ada budidaya udang dan bandeng itu di Pantura Jawa ya, Pantai Utara Jawa, kemudian di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian kalau nelayannya, daerah tangkapan ikan, nelayan tradisional dan modern itu ada di Sumatera Timur, ada di Pelabuhan Bagaji Api, kemudian jenis-jenisnya berdasarkan jenis ikan ya, ada ikan tenggiri, cumi-cumi, udang, rumput laut, dan ikan lain-lain banyak di daerah Laut Jawa. Selat Sunda, Pantai Selatan, Cilacap, ya. Kemudian Selat Bali, Selat Flores, dan Selat Makassar.
Persebaran hasil perikanan, budidaya ikan darat, ya. Budidaya ikan darat, pakai tisu, ya. Budidaya ikan darat itu ada bermacam-macam, antara lain di tambak atau empang, itu banyak terdapat di Jawa Barat, ya, dengan waduk atau bendungan. Kemudian sumber daya alam lain adalah pertambangan. Thank you.
Wah.
Ya, itu tadi apa namanya pelajaran tentang sumber daya alam ya. Dari sumber daya alam. Ya, itu tadi kita sudah hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam ya. Nah, mungkin pertemuan pada hari ini kita cukupkan saja sampai
Sekian. Jangan lupa itu saya posting tugasnya, latihan soalnya nanti dikerjakan ya. Latihan soalnya nanti dikerjakan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart. Be happy.